Ustaz Somad, hidup saya ini bukan main susah lah. Lahir ke atas dunia, meninggal ayah. Tak lama selepas itu meninggal bunda. Lepas itu pula hidup bersama pakcik, meninggal juga. Istrinya pula kejam, luar binasa. Bukan luar biasa, luar binasa. Anak-anak saudara selalu mendera. Selepas itu menikah dapat suami. Suami pun hampir setengah Fir'aun. Harta benda pula hilang. Tak ada ridha dalam hati. Saya tak ridha menerima ini. Cari Tuhan selain Allah. Ridha Allah akan didapati, diperolehi dengan ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha menerima takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mencakapkannya je senang. Bila mengalami susah juga. Ustaz Abdul Somad berkata, kita mesti ridha. Bila datang ujian, gelisah, risau, susah hati. Siapa yang mengingatkan kita? Jamaah jelutong. Mereka akan datang. Ustaz Somad, kenapa tak sabar? Sebab ayat itu pun tak ingat lagi. Kurang hebat apa lagi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Umar bin Khattab bila dia lalu di suatu jalan, setan akan lalu di jalan yang lain. Ma masya Umar fajjan qattu ila masya fajjan ghaira fajjika. Umar, bila engkau lalu di suatu lembah, suatu jalan, setan lalu di jalan yang lain kerana takut melalui jalan engkau. Kita duduk sama-sama setan. Tapi Umar bin Khattab macam mana? Manakala datang berita sedih meninggal baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Umar duduk kata aku ridha? Tak. Dia cabut pedang dia. Man qala inna Muhammadan qad mata fa adrib unuqahu. Sesiapa sahaja yang mengatakan Muhammad mati, aku akan pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad itu rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia mati. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dibunuh orang. Inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan balik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Sesiapa yang balik murtad kafir, lan yadurrallaha syai'an, Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan berikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang selevel Umar pun lupa juga ayat itu. Padahal dia hafaz Quran 30 juzuk. Kita juzuk 30 pun hilang.